Assalamualaikum, maaf saya buka masker dulu biar jelas suara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini sedang dibangun musola Al-Muslimin. Tempatnya di Dusun Gati RT 26, Desa Sebelum, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Dan dibangun musola. Ini pengerjaan sekitar hampir 1 bulan, pekerjaan hampir 1 bulan ini karena tempatnya jurang, tinggi dari pondasi sekitar 3 meter, dan juga karena tersendat dana, karena pendanaan juga istilahnya swadaya atau bantuan dari masyarakat sekitar, jadi hampir 1 bulan pondasi saja belum selesai. Nah, di sini kami atas nama warga masyarakat ini, ini tempatnya di pegunungan, sangat mengharapkan uluran tangan para saudara-saudara sekalian untuk membantu atau memberikan sedikit rezekinya untuk proses pembangunan musola ini, ya. Yang ingin memberikan bantuan jariahnya bisa menghubungi kami. Nah, ini nomor rekening dan nomor HP kami ada di sini. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin jariah untuk membantu bisa kirim langsung di sini dan bisa hubungi lewat WA. Nah, kemudian untuk tenaga yang mengerjakan di sini yaitu swadaya dari masyarakat sekitar di hilir, ya. Tiap hari 7 orang, 2 orang tukang, yang lain kuli. Tetapi antusias dari masyarakat tidak hanya 7 orang, ya. Kadang ada 10, ada lebih yang tidak terjadwal pun hadir untuk membantu proses pembangunan ini. Nah, kemudian untuk rincian anggaran, ya, biar nggak silo mungkin dari sini, Mas. Rincian anggaran ini. Nah, biar rata. Rincian anggaran pembangunan musola ini, nah, ini biar jelas. Ini untuk apa, material hampir habis. Ini pasir juga tinggal sedikit. Nah, ini sangat rincian anggaran, ya, biar nggak silo mungkin dari sini, Mas. Rincian anggaran ini. Nah, biar rata. Rincian anggaran pembangunan musola ini, nah, ini biar jelas. Ini untuk apa, material hampir habis. Ini pasir juga tinggal sedikit. Nah, ini sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudara yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk dijariahkan pembangunan musola ini. Nah, ini bisa dicek lah. Ini itu jurang, ya, tinggi 3 meter. Tempatnya di pegunungan dan bisa dilihat indah sekali. Ini di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun. Di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun. Itu sudah dulu ada musola tapi sudah tua, ya, sudah tua. Sudah tidak layak untuk ditempati, maka untuk direhab, diperbarui, pindah ke sini supaya tempatnya lebih nyaman. Nah, saya kira itu dari kami, dan atas bantuan doa restu panjenengan dan juga bantuan tenaga dan juga pendanaan atau jariah panjenengan, kami mewakili masyarakat sini mengucapkan terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dicek sik nggo nek